Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Musyawarah Wilayah atau Muswil ke-7 yang dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Haji Edi Pratowo di Aula EKH Pakat, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah pada Sabtu 20 November. Musyawarah Wilayah dihadiri secara langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat LDII Kiai Haji Kriswanto Santoso dan Ketua Umum LDII Kalimantan Tengah Haji Muhammad Nur Prayudi. Wakil Gubernur mengharapkan dalam program kerja yang disusun dapat menyentuh kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya, organisasi ini dapat berperan aktif membangun bangsa dan negara, bukan saja pada kehidupan beragama tetapi di bidang lainnya. Sementara itu, pada penutupan musyawarah wilayah, diketahui Nur Prayudi dipercaya kembali menjadi Ketua Umum LDII Provinsi Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya, Gilang Rahmawati, Kalteng TV. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.